guys, jadi aku mau kasih tutor kalian cara membuat pita terbaru di Sakura School Simulator. Maaf kalau tutorialnya nggak jelas karena aku baru pertama kali membuat tutorials. Jadi buat yang nggak paham, ya sudah. Pertama-tama kalian pakai aksesoris yang nomor 31 ya. Kalau udah, kalian tinggal ganti baju jadi baju baby animal 2 ya. Kalian pilih aja warna sesuai yang kalian mau. Kalau kayak ini kalian pilih air aja. Terus kalian pilih rotasinya Y4 kali ya. Kalau udah kalian pilih yang scale semin 4 kali juga ya. Kalau udah kalian matiin kelimanya terus pencet plus 1 kali ya. Kalau udah kalian aktifin lagi kelimanya, habis itu kalian pencet X plus 1 kali ya. Kalau udah kalian pilih yang paling atas, pencet 7 kali. Udah deh, jadinya kayak gini. Maaf ya kalau tutornya kurang bermanfaat atau kurang jelas. Maklumin aja.